Cumi goreng hitam, kuliner unik dengan cita rasa gurih dan nikmat siap menggoyang lidah Anda. Berbahan bumbu dapur sederhana dengan tinta cumi untuk memberi warna hitam pekat, membuat kuliner ini banyak digemari masyarakat. Cumi goreng hitam, begitu kuliner ini kerap disebut. Kuliner unik berwarna hitam pekat yang membuat bentuknya cenderung tidak menarik dipandang. Eits, jangan salah, meski bentuknya hitam pekat, kuliner ini memiliki cita rasa gurih dan lezat. Apalagi dinikmati bersama sepiring nasi hangat. Maka tak heran, cumi goreng hitam di warung Lempah Kuning Muara Bang Obi dan Yuk Ria ini banyak diburu pecinta kuliner di Bangka Belitung. Nah pemirsa, untuk mengolah kuliner ini tidaklah sulit. Anda cukup siapkan cumi segar, air asam jawa, bawang merah iris, minyak goreng, gula, garam, dan penyedap rasa. Langkah pertama, pisahkan tinta dari bagian badan cumi, namun jangan sampai pecah dari kantungnya. Selanjutnya, potong cumi menjadi beberapa bagian, lalu bersihkan dengan air mengalir. Setelahnya, masukkan cumi pada kuali di atas tungku panas. Masukkan bumbu-bumbu yang sudah disiapkan, dan tambahkan tinta cumi untuk memberikan warna hitam pekat yang khas dan alami. Jangan lupa pecahkan tinta dari kantungnya. Aduk-aduk hingga tekstur daging cumi hingga lembut agar mudah dikunyah. Kuliner cumi goreng hitam siap dihidangkan. Rasanya empuk, cuminya tapi dia nggak lembek. Tidak lembek, tapi tetap empuk dan agak kejet sedikit. Karena ini kan adalah cumi yang segar dari langsung dari laut, yang memang nggak mungkin akan lembek karena dia segar ya, ikan segar. Bumbunya juga enak, mantap. Ya nggak bisa dibayangin lah. Datang aja ke sini kalau mau makan, perlu ngerasain yang sebenarnya ya. Menu terbaru kami cumi goreng hitam ya. Ini hitamnya bukan hitam zat warna ataupun buatan, tapi ini hitam memang dari aslinya bawaan cumi. Itu namanya. Kalau kita bilang itu mansinya itu ya, dan ini juga ada mengandung protein juga menurut ilmu bahasa apa keilmuannya. Jadi silakan datang ke Warung Lempah Kuning Muara, silakan coba langsung bagaimana rasa cumi goreng hitam Lempah Kuning Muara. Untuk menikmati kuliner ini, Anda bisa datang ke Warung Lempah Kuning Muara Bang Obi dan Yuk Ria. Di sini juga tersedia ragam kuliner laut segar seperti lempah kuning yang ikannya dibeli langsung dari nelayan setempat. Dari Bangka Pinang, Bangka Belitung, Haryanto iNews melaporkan.